Megawati Hangestri akhirnya dimainkan di laga final Red Spark versus Kanoa Laulea Fukuoka Jepang. Kohejin belum pernah memainkan Megawati Hangestri selama laga pramusim Red Spark. Meski tanpa Megawati Hangestri, Red Spark tetap meraih 2 kemenangan dalam 2 laga, yaitu mengalahkan King Wale 3 set langsung dan mengandaskan perlawanan F2 Logistik La Salle lewat kedudukan 3-1. Partai final akan mempertemukan Red Spark kontra tim kasta kedua Liga Voli Jepang, Kanoa Laulea Fukuoka hari ini. Megawati Hangestri mengatakan jika ia dimainkan bersama Red Spark atas permintaannya sendiri. Ia telah berbicara kepada Kohejin untuk memberikan waktu lebih banyak persiapan sebelum bermain bersama rekan-rekannya. Mega fokus kepada peningkatan kondisi fisik dengan cara berlatih di gym. Saya terlambat bergabung dengan tim, dan ketika saya memberitahu pelatih bahwa saya ingin istirahat sebentar, dia memberi saya waktu sekitar 1,5 hari untuk beristirahat, terang Megawati. Apa yang disampaikan Megatron menjawab pertanyaan dari Volimania Tanah Air. Mengapa sang opposite tidak dimainkan sama sekali dalam 2 laga turnamen pramusim di Taiwan? Belum diketahui apakah Megawati akan dimainkan di laga final kali ini. Tetapi, Kohejin menyebut Megawati bakal dimainkan di laga final ini. Namun berpeluang besar opposite terbaik Indonesia saat ini akan dimainkan saat Red Spark bertanding di Kofo Cup 2024. Kofo Cup musim ini bergulir 27 September hingga 7 Oktober, yang merupakan ajang pemanasan bagi para tim Liga Voli Korea Selatan sebelum memasuki kompetisi resmi. Liga Voli Korea 2024 atau 2025 dijadwalkan menggelar pertandingan pertama pada 19 Oktober. Berbeda dari edisi Kofo Cup sebelumnya, semua tim belum menurunkan kekuatan penuh, termasuk 2 legion asing. Padahal biasanya Kofo Cup hanya memperbolehkan pemain lokal yang diambil bagian. Usut punya usut, langkah ini tujukan agar semua tim bisa menjadikan Kofo Cup sebagai ajang mempererat chemistry antara pemain lokal dan asing sebelum memulai kompetisi. Disinggung soal posisi bentrok dengan Van Jabuk ini, Megawati tidak ingin mengeluh. Dia siap sedia dimainkan sebagai outside hitter jika Kohejin telah memutuskan. Saya rasa saya tidak punya pilihan terkait posisi tersebut. Saya hanya melakukan yang terbaik di lapangan sesuai instruksi pelatih saya, pungkasnya.